SR, SR lagi dong, please. Bisking gitu, SR, yes. Halo teman-teman, balik lagi di One Punch Man The Strongest ya guys. Oke, hari ini gue mau gacha dikit ya. Mau gacha dikit. Sekaligus kayaknya gue mau beli special sale ini deh ya. Ini special sale nongol terus nggak hilang-hilang ya guys. Bikin tangan jadi gatel gitu guys. Apalagi ngeliat Fubuki kayak gini ya. Fubuki Summer Swimwear ya. Ini ada tulisannya di paling kanan ya, 90% diskon ya, 90% off ya. Kayaknya kalau misalnya ini banner udah hilang, ini bakal skin Fubuki ini harganya bakal mahal banget kali ya. Ini aja $20 guys. Berarti kalau misalnya aslinya berarti bisa harganya bisa hampir 1 juta lebih mungkin ya. Karena ini kan 90% off ya. Dapat swimwear foto chest sama experience soda ya. Gila. Oke, sementara untuk skinnya sendiri kalian bisa beli ya guys di sini ya. Nih ya. Ini from event. Gua enggak tahu nanti ke depannya mungkin bakal nongol juga ya harganya. Cuman ini mahal banget guys. Gila untuk beli kupon skin ya, itu mahal banget. Ya, tuh, kostum voucher ya pakai duit beginian ya. Tuh, ya kan mesti beli, ini mahal banget guys, tuh ya. Aduh, udah gitu ini Fubuki-nya cantik banget ya. Jadi tangan gua gatal banget, kayak gua bakal beli sih ya, bakal beli guys. Apalagi untuk avatar ya guys. Avatar gua sekarang gua pakai Amai ya, karena Amai ini keren banget orangnya ya. Nah, di sini kalau kita lihat ke karakter mana ya? Fubuki. Nah, kalau yang ini mesti abisin stamina 500 kali ya, gifted stamina. Yang swimwear mana ya? Ada juga nih guys. Nah ini dia nih ya. Ini mesti punya Helis Blizzard ya. Fubuki udah punya ya. Ada tuh Fubukinya ya. Avatara pakai bikini guys. Nah yang kedua, obtaining swimwear of Helis Blizzard ya. Jadi kalau kita punya skinnya, otomatis avatar kita bisa ganti pakai ini guys. Ini cantik banget masalahnya Fubukinya nih ya. Parah loh. Jadi kayaknya gue bakal beli ya guys untuk kepuasan hakiki ya. Gaya nomor satu guys. Oke lah, kita langsung beli aja lah ya. Oke, akhirnya ya sudah dibeli guys. Gila keren banget ya. Gila ini Fubukinya sih cantik banget tuh, nggak ada obatnya ya. Keren abis. Gila udah cantik, seksi. Wah gila nih TOP BGT ya guys. Parah loh. Share dapat duit nggak sih? Oh enggak ya. Oke lah ya. Wing. Wih di. Dapatnya banyak juga ya. Wow, gile. Kostum card 7, 200.000 koin. Saitama koin 200, RND 90. Wow ya. Helis Blizzard. Oh, ternyata dapatnya banyak banget ya. Helis Blizzard 15. Dapat ini juga ya syaratnya. Swimwear kostum foto. Ini apa ini? Basic skill RND batch 2, 15. Wow. Dapatnya ternyata banyak banget, guys. Oh, bukan, itu yang ini kali ya, New Back 5. Oh bukan. Ini mah mahal banget ya. Oh, yuk langsung aja kita lihat ya. Oke. Widih, keren. Oh, yoi ya. Yoi ya, avatar gua ya udah ganti ya, Fubuki swimwear guys. Dia cantik banget, enggak ada obatnya ya. Oke. Iya, yeah. Fubuki jalan-jalan. Yoi banget ya. Gila Fubuki guys, yoi ya. Gila keren ya. Ya, akhirnya ya Amai gua udah enggak pakainya Fubuki. Ya, yuk langsung aja kita lihat yuk ke Fubuki ya. Fubuki yang kemarin gua reset ya, karena kan gua naikin Tatsumaki ya guys. Fubukinya jadi gua reset. Oke, kostum. Wow. Keren ya, kostum album. Oh, oke. Kita lihat ya apakah kostum ini naikin power apa enggak ya, BP ya. Coba kita aktivasi ya. Oke, okay, when equip your apa nih? Nggak kebaca di sini ya. Yang kedua. Oke. Okay. Congratulations on obtaining apa nih? Oh, figurin ternyata. Ternyata kostum ini ada figurinnya ya, guys. Wow. Taruh paling atas dong, yoi. Wih, naik BP 537 ya. Lumayan ya. Lumayan, guys. Chance base. Oh, ternyata bisa diganti juga, guys. Wow. Oke, base-nya kita ganti ya. Nah, wah lumayan ya, lumayan nih, guys.
bisa ganti base-nya juga ya untuk di figurin. Oke, di sini kalau kita dapetin foto-fotonya ya, dusannya ya. Ini yang pertama ini your damage reduction rate ya, damage reduction rate plus 2% guys ya. Wow, lumayan ya, lumayan banget ya. Oke, ini bisa di zoom ya. Coba kita zoom ya. Widih. Wih, gila ya, GG banget guys. Keren ya, keren ya. Mantap. Ya, kayaknya nanti kedepannya mau gue naikin juga nih Fubuki-nya ya. Kemarin kan abis gue riset nih, ini mau gue naikin lagi nih guys ya, baru level 40 ya. Untuk enci-nya ya, Tatsumaki. Tatsumaki gue udah gue buka talent-nya ya, keren nih guys ya. Talent-nya si Tatsumaki keren banget loh, sumpah ini sih benar-benar bikin Tatsumaki jadi imba banget guys ya. When attacking multiple target, damage rate plus 2%, bayangin aja ya. Jadi kalau kita ngehajar musuh pakai skill ya, AOE, damage rate naik 2%, kurang imba apa tuh? Udah gitu yang di bawahnya udah gue buka nih ya. True Strike. Pada saat nyerang, if the main target has over 80%, critical increase by 1%. Gila ya. Jadi kalau misalnya Tatsumaki jalan duluan, musuhnya HP-nya masih penuh semua, ya critical dia bakal naik guys, 1% ya tiap level. Berarti bisa naik 10% nih mentok. Gila, GG banget. On attack plus 200, sini self HP plus 600. Sini kalau misalnya critical ya, ada 10% kemungkinan si Tatsumaki itu bersek. Gila ya. Tatsumaki bisa bersek loh, nggak perlu Mumen Rider ya. Parah loh, nggak perlu Mumen dia bisa bersek sendiri guys. Keren abis ya. Wow, GG abis dah. Nah kalau yang ini block ya, kalau misalnya Tatsumaki gua ngeblock, 50% kemungkinan to enter damage reflect. Gila. Tatsumaki bisa reflect, mantep ya. Keren abis. Ya self defense ya kan. Terus gitu naikin HP, naikin attack lagi. Esper karakter attack plus 10. Wow, ini kayaknya buat semua ini Esper kali ya. Jadi naikin attack semua sama HP. Ini naikin defense, yang ini tengah belum dibuka ya, musuh level 72 guys. Wow, gila ya betapa imbanya Tatsumaki ya. Gila parah. Untuk si Bencong puri-puri, gua udah buka semua ya kecuali yang ini ya. Ini level 72 guys. Ya. Ini kalau nyerang satu orang ya damage rate plus 2%. Emang dia kan nyerangnya emang satu orang ya. Naikin attack, naikin HP ya kan. Kalau misal critical ya, ada 10% kemungkinan untuk enter berserk state. Sama ya, ini bisa berserk juga guys. Keren ya, keren abis. Kalau ngeblok ya bisa damage reflect juga. Wah gila, keren ya. Udah gitu naikin attack, naikin HP ya. Ini untuk grappler karakter, attack sama HP naik. Naikin defense. Pada saat menyerang ya, kalau musuh ya HP-nya tuh di bawah 30%, critical damage increase by 2%. Ya, berarti ini puri-puri ini grappler tapi attacker dia ya, attacker. Jadi kalian mesti colok dia pakai critical sebenarnya. Gua equip critical cuma punya satu nih ya. Jadi gua colok dia critical sama critical damage. Oh ya, BP gua by the way udah 400.000 ya. Lumayan ya, guys ya. Kita hari ini enggak usah arena kayaknya ya. Gua pengen cobain ngelawan anak-anak di klub, guys. Anak-anak di klub nih, gua penasaran nih. Ya, kita lawan member-member di klub aja ya. Ketuanya nih. Ketuanya ya 582.000 level 71. Wow. Kita tes lawan ketuanya yuk. Kita tes guys. Ya ini ketuanya ya, Nusantara ya. Coba kita tes ya. Kita tes. Kalah sih gua pasti karena jauh banget BP-nya ya. Wow, dia pakai bisking. Gila tuh singa, sakit bener. Waduh. Tuh, ada critical, yoi. Yang kena shatter cuma satu lagi. Boom. Wah, gila, geli-geli ya. Emang kalau BP-nya tinggi tuh susah ya. Oke, gila, Fubuki-nya sakit banget. Wow. Waduh. Boom. Oke. BK-nya udah mati, guys. Nge-heal, naikin attack. Wow. Aduh, duh. Kabuto gua mati. Oke, Lightning Mask bisa ngapain ya? Oh, bisa nge-stun. Gila, Lightning Mask sakit banget. Oke. Boom. Aduh, duh. 77.000, cuy. Wih. Gila. Core-nya Dr. Genus ya. Gila keren loh, bisa keluarin itu anak buahnya ya. Oke. Au. Wih, keluar lagi anak buahnya Dr. Genus. Klonnya. Keren ya. Aduh, kenapa Tatsumaki gua kagak nyekil?
Jebret. Oke. Dikit lagi. Aduh, aduh, aduh. Kena stun. Wow. Wow, bisa menang gua, guys. Wow, ya. Berkat Tatsumaki ya. Kalian ada damage Tatsumaki 52% ya. Gila, Tatsumaki ini emang GG banget sih, parah ya. Oke, kita cobain lagi ya. Kalau 600 ribuan kayaknya susah deh. 600 ribu. Ini. Cobain lagi ya. Oke. Pada pakai Fubuki ya. Abis ini kita tes Fubuki yang bikin yuk di sini. Kayaknya siapa yang perlu gue ganti ya? Puri-puri kali gue ganti Fubuki ya. Kiete, tus, tus. Wow. Keras. Ini barisan depan gue kayak kurang tebal ya. Ini Kabuto gue nih terlalu lemah nih. Kayaknya HP yang defend-nya mesti gue gedein kali ya. Aduh. Tus, tum. Oke. Tus, seder. Lumayan ya, life steal. Brad. Gue demen puri-puri ini attack-nya nge-splash ya ke sebelah-sebelahnya ya. Splash damage. Kiete. Tus, puyong hai. Mantep. Wow. Keren ya. Gila, Tatsumaki gue sih emang nggak mungkin diganti punya ya. Coba kita cobain Fubuki yuk. Kita cobain Fubuki, guys. Fubuki gue cukup banget sih ini, tapi ya sudah lah ya. Taruh sini. Ah, ntar mati lagi, taruh belakang aja kali ya. Taruh belakang. Nah, kita cobain, guys. Coba lagi ya. Kita cobain terakhir ya. Lawan. Wah, kok serem-serem semua BP-nya sih. Tapi serem-serem yang beda-beda tipis lah. Oke. Lah segar. Udih. Ini ya bagus ya, biru-biru begini nih. Ini. Coba lah lawan dia ya. Lah segar. Oke, kita mau lihat skillnya si Fubuki ya. Neng Fubuki mau jalan ya. Jadi kayaknya ini gua ubah, gua matiin dulu ya. Boom. Wih, gila ya, keren ya. Pakai baju renang ya, begitu ada berseknya. Gua nggak tahu damage tadi berapa tuh, lupa gua nggak ngeliat ini. Tapi lumayan lah ya. Yes. Boom. Oke. Aduh, mati. Wow, GG sekali ya golden ball-nya ya, mantep. Keren. Gua mau lihat lagi ya. Kita lawan si Joko. Joko numpang ya, friendly match ya. Gua pengen lihat ininya nih. Tunggu gua matiin lagi ya. Nah, kita kali satu ya. Gua pengen lihat si Fubuki. Oke, gila aja, speednya kecepet lu. Udah sakit. Au. Gila, CE gua hampir mati, guys. GG. Ayo Fubuki. Fubuki gua mana nih? Paling belakang jalannya ya. Oh iya, Fubuki gua equipnya belum gua pakein kayaknya, guys. Keren ya, kritikal-kritikal juga ya. Lihat tuh ya, Fubuki gua jalan, lihat tuh ya. Tatsumaki gua dapat shield ya, keren ya. Ya, Fubuki itu emang sebenarnya GG sih kalau kalian build ya. Dia bisa nge-shield soalnya, guys, sama kayak si TTM ya. Oke, kita arena lagi yuk. Arena lagi, ketemu lagi nih sama Raphael nih. Kemarin gua kayak kalah lawan Raphael ya, bener enggak sih? Gila, 440.000 dia lu. Widih. Yuk kita tes lagi yuk lawan Raphael yuk. Kita tes lagi lawan Raphael. Kemarin gua kalah apa menang ya? Kayak kalah deh kemarin nih. Coba kita tes lagi ya. Ini Tatsumaki gua sekarang talentnya udah dibuka nih. Coba kita lihat ya. Cepet. Widih. Ya. Parah si Amai. Amai nyasar ke Tatsumaki gua. Oke. Tebel juga ya.
Waduh, jinjo-jinjo tuh sakit banget ya. Aduh. Oh, oke, Fubuki dia mati. Yang penting Amai dia. Oke, Amai-nya mati, tenang gua ya. Waduh, kena ban. Waduh. Oke. Bosun. Mantap. Keren ya CE ya, bisa nge-stun critical, bisa shatter, guys. Jepret. Ya, critical-nya sakit banget ya Tatsumaki ya. Keren. Kalau musuh ada injury, critical Tatsumaki makin sakit lagi ya. Keren banget. Oke, kita ke gacha dikit yuk. Gosipnya katanya tanggal 17 itu bakal ada Atomic ya. Atomic Samurai itu bakal di red up ya, tanggal 16 apa tanggal 17 gitu ya. Cuman lama banget ya. Ini gua udah ngumpulin sih 58 ya. Kan guaranteed SSR-nya kan 80 ya. Kita gacha pakai yang epic aja lah ya. Pakai yang epic aja 20 kali lah ya, 20 kali ya. Siapa tahu bisa dapat SSR kan dari sini. Oke, yang pertama. Oke lah. Oke. Cus, SR dong. Widih, langsung dapat SR ya. Aduh, biasanya pakai epic voucher biasanya busuk banget, guys. My school always several time thicker than normal. Tengkorak. Siapa sih tengkorak? Yah, Emar Head. Aduh, Emar Head. Gua enggak pakai dia nih, tapi dia lumayan GG sih, bisa apa namanya? Bisa nge-stun ya. Oke, lagi ya, sekali lagi ya. SR lagi dong, please. Bisking gitu. SR, yes, SR lagi. Ini tuh you mustn't let our guard down. Waduh, gua enggak tahu nih siapa nih. Wah. Dr. Genus kah? Aduh, si Kumis. Aduh, kenapa dapat SR begini? Amai kek, kalau nggak Bisking gitu ya. Masih mending ya kan, kalau nggak Fubuki. Ya sudah ya, lumayan tapi ya dapat 2 SR ya guys. Lumayan. Oke deh teman-teman, sampai sini aja ya. One Punch Man The Strongest ya guys. Jadi gue nggak tahan ya, gila udah 1 minggu tangan gue gatal banget guys. Pengen beli swimwear-nya Fubuki ya. Akhirnya ya sudah lah ya. Yang penting kepuasan hakiki nomor 1 ya. Main game itu yang penting kita mesti senang, mesti puas guys. Baru enak banget ya. Oke, teman-teman, thank you udah nonton. Jangan lupa di like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Kita ketemu lagi video berikutnya malam ya, guys. Thank you guys. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.